Ada berapa pik Mas Ol? Ada ya, rencana mau dipasang. Lihat-lihat dulu. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Yang penting sehat dulu katanya. Oke, yang penting sehat. Baik lagi nih teman-teman nih dengan Papa Cilai Channel, ditemani dengan Mas Awal tuh, Awaludin. Oke Mas Awal, kita mau ngapain nih? Masang ring. Oke, kita mau masang ring teman-teman. Ring apa nih? Ring tinju apa ring apa teman-teman? Ring merpati. Coba boleh Mas Awal. Nih teman-teman nih, ringnya nih banyak teman-teman. Ring merpati. Oke Mas Awal, mau nanya nih. Ini pemasangan ring piyik umur berapa sih Mas Awal? Setelah mentas. 13 hari lah. Sekitar 13 hari. Oke teman-teman, berarti sekitar 13 hari berarti pik udah bisa. Biasanya tapi dilihat juga kan, gitu kakinya udah kontrol. Ya bagusnya dipantau juga sih gitu. Jadi udah bisa dipasang ring atau belum gitu kan. Oke udah muat. Tapi jangan sampai kelewatan ya biasanya. Akhirnya nggak bisa kepasang kalau gedean teman-teman. Oke teman-teman nih. Ini pikan apa nih Mas? Ini tomprang. Oh, oke, kita coba lagi memasang ring burung tomprang gitu. Oke, burung tomprang. Coba Mas, boleh liatin Mas, pikannya Mas. Oke. Oke nih teman-teman nih, itu dia pikannya tuh. Ini satu doang Mas. Satu. Oke, ini satu doang teman-teman. Ini keluar satu, satu ekor. Telurnya satu apa gimana? Telurnya satu. Telurnya satu gitu. Oh, oke, berarti telurnya cuma satu, berarti enggak emang keluarnya satu dari betinanya indukannya. Oke. Prosesnya gimana Mas Awal? Proses pemasangannya? Langsung aja gitu, langsung dimasukin apa gimana sih? Iya langsung aja. Langsung aja gitu. Tapi, nah sebelum pemasangan saya mau nanya nih Mas Awal. Ini kalau pikan ini tuh dipasangin ring itu pasti kan dicatat kan gitu? Iya dicatat. Biar nggak, biar tahu silsilahnya gitu ya sepertinya ya gitu ya. Oke oke, berarti nggak main asal pasang aja kan, nomor urut segala macam tuh ada catatannya semua ya. Oke nanti saya mau lihat catatannya ya. Oke nanti kita kasih lihat catatannya teman-teman. Oke kita mau pasang dulu nih teman-teman nih. Oke Mas Awal, coba kita pasang ringnya. Oke. Ada berapa pik Mas Awal? Ada ya, rencana mau dipasang. Lihat-lihat dulu. Oke. Pasang. Oke nih pik kedua nih teman-teman nih. Kita udah masang berarti kita pik kedua. Ini burung apa nih Bang Mas Awal? Tomprang sama tomprang. Ini masih tomprang nih. Nah ini satu juga, satu ekor juga? Enggak, ini telat gedenya. Oh ini telat besarnya. Berarti yang belahannya masih udah dipasang duluan? Udah duluan. Oh oke, okay. Ini telat. Berarti nah, oke okay, ini dia. Berarti satunya udah berarti ya? Udah. Oke okay, teman-teman, pi ketiga nih kita pasang, mau pasang ring nih. Ini pi ikan apa nih Mas Awan? Kolong. Eh Mas Awan, Mas Awal. Kolong. Oh pi kolong nih? Iya. Oh. Sayur. Sayur asem nih. Nanti kita, pokoknya kita review lah ya. Kita pasang ring dulu nih. Oke Mas Awal, ayo kita pasang ring. Enggak sakit tuh Mas Awal? Enggak. Tapi kalau sudah, kalau agak kebesaran pasti susah Mas Awal. Kolongan pakai dua deh. Oh kalau kolongan pakai dua.
dua di satu ring. Eh di satu kaki. Double ring. Double ring. Double ringnya bukan kanan kiri berarti nih. Satu. Jadi satu. Oke. Ini di kolongan. Oke, sudah terpasang. Oke, pick keempat nih Mas Awal ya. Oke. Ini burung apa nih Mas? Ini burung pos. Oh, merpati pos. Ini persiapan lomba ya? Iya. Oke, ini persiapan lomba nih teman-teman nih. Nanti ini persiapan lomba di tahun berapa? 2022. Oke, ini persiapan lomba di tahun 2022. Jadi prosesnya dari sekarang nih teman-teman nih, pemasangan ring. Oke, ini berarti persiapan ya, prepare nih ya Mas Awal ya. Oke, langsung pasang Mas. Merpati pos untuk persiapan lomba teman-teman. Tulisannya ada DRB. Sip, selesai pemasangan. Sebelah aja Mas? Iya, sebelah aja. Oke, sip. Oke, berarti burung keberapa nih? Merpati keberapa nih Mas Awal nih? Kelima ya. Kelima keenam berarti ya? Kelima keenam. Ini burung apa nih Mas Awal? Ini tomprang juga. Oke, nih. Oke, ini merpati tomprang teman-teman nih. Pemasangan ring. Ini satu teloran ya? Iya. Oke, ini sepasang nih. Dua telur, satu sama indukannya. Bapaknya mati. Bapaknya mati nih teman-teman nih. Yang lalu ibunya aja nih. Waduh. Yeah. Single parent teman-teman. Oke, udah pasang. Berarti kalau sepasang di kanan kiri masalahnya. Kanan kiri ya. Kanan kiri. Biar bisa dibedain nanti. Ini belum ketahuan ya kan betina apa yang pasti yang lebih besar yang di kanan, di kanan. Yang besar. Oke, yang lebih besar di kanan teman-teman. Oke, yang lebih besar di kanan. Selesai pemasangan. Selesai pemasangan ring teman-teman ya. Terpasang HMU KMY Merpati Tomprang. Ini pacetan. Belajar lagi nih sekolah. Oke Mas Awal ya, berarti biasanya dicatat dulu ya, Bray, sebelum dipasang dicatat biar ketahuan jelas apa nomornya, ibu bapak indukannya gitu biar enggak ketuker ya Mas Awal ya. Oke teman, begitulah proses pemasangan ringnya. Jadi sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di video Papa Cilai Merpati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.